ini akan kami tampung, akan kami sampaikan kepada yang berwenang Pertamina di Surabaya. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Untuk melakukan sanksi atau pengawasan pun kita nggak bisa. Kita harus mendampingi dari didampingi oleh Pertamina yang ada di provinsi itu. Dan ini tidak terjadi di satu tempat. Ada juga kemarin. Kemarin kami juga rapat dengar pendapat dengan Komisi. Ya sama, cuma lokasinya beda.